Menurut kamu, Mas Gibran bakal jadi wakil presiden yang keren nggak? Guys, guys, pakai Z, guys. Guys, alhamdulillah gue dapat endorsan nih ya. Gue kan kemarin-kemarin bikin konten stop produk-produk yang prozionis. Ini produk asli lokal Indonesia. Ya, ini melayani penjualan snack ini se-Indonesia. Kalian langsung cek aja di Shopee-nya dan ini ada nomor teleponnya. Apa ini, Be? Ini Basreng. Bakso goreng ada 7 varian rasa. Bawang gua dikasih semua dong. Enak ya jadi YouTuber ya, kata Basreng punya rasa. Kita ngambil acak ya, guys. Kalau nggak enak, gua bilang nggak enak nih. Kalau enak, gua terusin ini. Wonderful Indonesia, no. Halal, halal. Ada BPOM-nya juga nih. Oh, jangan sembarang sobek dulu. Sobekannya gampang. Ini menunjukkan bahwasannya ini packing secara profesional. Kita buka. Ini kalau lu nggak habis bisa ditutup lagi. Nah, itu higienis namanya. Tahu nggak lu? Senarai-senarai. Basreng ini, guys. Bakso goreng. Ini gua kebagian yang rasa sambal ijo. Oh. No, sambal ijo, ijo. Bener, dia. Senarai-senarai. Ini benar-benar, guys, gurih nikmat. Udah nggak usah lama-lama, lu langsung pesan Basreng punya rasa hot and delicious, asli pedes banget. Biar pas ini pedesnya. Langsung ya, nanti kalau di YouTube itu ada link untuk Shopee-nya, kalau di sini langsung nomor teleponnya. Dah gitu aja, Jeng, gua mau nikmatin ini, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo. Bersama gue Bapak Aldo, YouTuber yang biasa, yang terus santun, terus sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasohbihi ajma'in. Rabbi ijrali sadri wa yassir li amri wa la uqdata min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ahli. Salam revolusi akhlak. Semoga revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan mereka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, guys, konten kita sekarang ya nih ya berkaitan sama Gibran juga ya. Jadi buzzer Gibran ini atau pendukung Gibran ini lucu-lucu, guys. Nah, jadi ada satu quotes gue ya, nih. Niatnya membanggakan Gibran tweet, kok malah dirujak netizen. Ngakak gue, sumpah. Jadi di sini ini Sigit Widodo ini ya. Mas Gibran sudah membuktikan kepiawaian dan menepis tudingan orang-orang yang meremehkannya. Iya. Menurut kamu, Mas Gibran bakal jadi wakil presiden yang keren nggak? Guys, guys, pakai Z, guys. Dianggap cupu ternyata suhu, oke? Okay? Ya, harapannya, harapannya. Ya, harapan mereka. Kalau mungkin di TikTok, boleh lah. Tapi kalau di Twitter, aduh. Udah lah, nggak usah lama-lama kita ya. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke Twitter, kita lihat baca ini. Ini ngakak, sumpah ngakak, ngakak ini. Let's go to Twitter, guys. Oke, guys, kita udah di Twitter ini, guys, ya. Nah, niatnya membanggakan Gibran tweet, kok malah dirujak netizen. Di sini Gibran membuktikan dirinya sebagai anak muda yang cakap, patut, dan layak memimpin Indonesia mendampingi Prabowo Subianto, SGIE. Sebelumnya banyak pihak menyaksikan kapasitas Gibran mendampingi Prabowo. Sampai sekarang masih. Kemampuan Gibran bahkan sempat diremehkan seniman kawakan Butet Kertarejasa. Butetnya gue remehin. Debat Perdana Cawapres menegaskan bahwa pandangan sinis terhadap anak muda telah terbantahkan. Apanya yang terbantahkan? Makin sinis, sayang. Ini di postingan gue dulu ya. Blimbing sayur. AI lagi. Be, jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, diketawain. Oke, kita langsung ke postingan ini, guys. Ya, nih Sigit Widodo nih, kesian. Ya, kita lihat komentar pertama Beh. Apanya ya? Apa yang mau dibanggakan Asam Sulfat alias Samsul? Hanya orang-orang dungu yang mau dibodohi Samsul SGIE. Mamam. Mamam.
komentar pertama udah begini. Niatnya mau banggain Gibran, kasihan. Partai Gerindra terseret dalam pusaran isu kolapsnya BPR Bang Jepara Harta, malah dikasih ini. Apanya yang membanggakan apanya Gibran ini? Aduh. Halah, wajah PA mau diedit model kayak apapun tetap gak ngangkat bro. WKWKWK barang KW3 memang agak berat moles dan masarkannya. Barang KW3 gak tuh, barang KW3 anjir. Iya. Kok sampai ngaku makan 3 padahal makan 5? Ilmu apa yang lu pake? Limbat. Aduh, limbatnya kena api ya. Tada lo itu, limbat kena, kesian. Ini nyindir siapa ya? Oh, ini si Alwi nih waktu itu nyindir, ya itulah. Dia buru-buru, dia ngaku buru itu ya. Kalau gak anak presiden, gak bakal jadi cawapres, mas. Semua orang juga tahu. Mana nih? Dirujak aja. Buzzer Gibran dirujak aja gitu ya. LPG liquefied petroleum gas, bukan LPG. Lu penjilat Gibran. Aduh. Bisa jadi pun Gibran tidak akan bisa melepaskan dirinya dari bisa jadi wapres karena nepotisme sang paman dan sang ayah. Iya, sebetulnya Gibran pun mungkin beban juga ya guys ya. Iya, mungkin Gibrannya sendiri beban gitu. Aduh, kalau ini video, wow, dananya sangat fantastis. Hanya untuk makan singkong berapa nih? Triliun makan siang gratis Prabowo bisa untuk bangun. Berapa triliun biaya untuk bangun? Oh, makan siang gratis itu butuh berapa triliun bisa bangun? Untuk bangun 4.500 kilometer tol di Sumatera, buset. Iya. Nah. 21 program Ganjar Mahfud 500 triliun. Satu program Prabowo 450 triliun. 450 triliun hanya untuk makan, kasih makan gratis satu kali yang tadi ada hubungannya dengan soal stunting. Bandingkan dengan 500 triliun Ganjar Mahfud yang bisa menyelesaikan 21 program unggulan, gitu kok disebut hebat. Dihajar 0103. Hasil bahwa 2019 tanpa Gibran dapat 44,5%. Bagaimana sekarang harusnya sudah mendekati 70-80% sesuai dengan tingkat kepuasan terhadap Paduka. Iya. Sarkas. Hampir 70% apa yang disampaikan Gibran dalam debat salah. Iya. Hasil debat dari cawapres copy paste. Iya. Ini anjing. Nah, muncul juga anjing gue. Iya. Ini anjing minder ya. Tahu bagaimana caranya berusaha dengan lewat jalur yang benar. Semoga seisi kebun binatang tahu apa itu arti perjuangan yang mandiri. Nah. Masih mending anjing ini ya. Cawapres 02 dengan ceplos-ceplosnya dan lupa harus menahan diri untuk merahasiakan sumber dana program makan siang gratis itu. Pada akhirnya harus mengeluarkan informasi karena tertekan oleh pertanyaan-pertanyaan dalam wakil presiden lainnya. Dia keceplosan mau menaikkan pajak, mamam lu. Iya, hebat mananya, kena rujak kan lu. Iya, kena rujak. Aduh. Tidak bisa menjawab teks rasio 23% dari apa? Anda bilang suhu. Hanya orang bodoh yang bilang, yang pilih Anda sebagai anggota DPR RI. Mam bodoh. Kena bodoh enggak tuh? Aduh. Sama-sama dari etnis Cina, yang satu produk haram konstitusi, yang satunya lagi owner judi online, penyokong dana kampanye Gibran tweet. Nah tuh, mam. Gibran bersama promotor judi online. Nah tuh, judi online. Aduh, di mana topnya? Nggak bahaya tah? Di luar sepengetahuan rakyat Indonesia, anak presiden ini memiliki tambang ilegal yang dampaknya sudah bisa dipastikan sangat merusak lingkungan dan kerugian bagi masyarakat sekitar.
Yang tahu aturan justru mereka yang melanggar aturan. Apa ini yang harus dicontoh? Ma, tuh. Woi, Agus Widodo. Sigit Widodo. Sigit Widodo, gimana Sigit Widodo? Kena rujak lu ya? Bacain lagi ya, bacain lagi, bacain lagi, bacain lagi. Woi, jangan pakai AI. Pasang fotonya yang asli, jing. Ya Allah, anjir, pecah sakit perut gue. Kenapa sih banyak banget yang ngebully Gibran, padahal banyak lo yang lebih parah dari Gibran. Contoh pendukungnya Gibran. Nah lu, nah lu, nah, 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 nah. Lagu Mario Bros dia tuh. Sehebat apapun pencitraannya, tetap aja memang dia gak mampu kalian dandanin apapun. Kapasitasnya di bawah standar. Nah tuh, ada yang bilang KW3 tadi. Rada susah dandaninnya. Aduh, ini tadi udah. Haha, editannya kejam banget ini. Markupnya lebih 70%. Markup. Iya, iya, iya. Markup guys. Markup. Iya, iya, markup. Markup, markup, markup. Air cucuran atap jatuhnya kecomberan. Kecomberan. Kepelimbahan, sayang. Aduh. Cek program sebelah. Anggaran 500 triliun, 21 program. Anggaran 450 triliun, 1 program. Iya. Kagak jelas aja. Biar tak terlalu tegang. Iya, iya, iya. Aduh. Ini si Putri yang kemarin. Mbak Put, paham kakak ILDP? Kami bukan penjilat. Astagfirullah. Bang, gambar itu keren kali. Aslinya gini, astagfirullah. Buat ibu hamil, jangan lupa asam sulfat. Iya. Itulah, aduh. Ini udah, tadi ini apa nih? Dah lu sarapan SGI dulu, sono, Gi. Tapi ingat, jam jangan makan 3, bayar 2 ya. Awok, 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 awok. SGI, sego goreng, iwan dok. Tapi itu ada ayamnya. Orang dungu pun paham apa yang telah terjadi. Maka sekuat apapun Anda memoles batu kali, hasilnya akan tetap menjadi batu kali, bukan berubah jadi berlian, karena dasarnya memang batu kali. Iya. Iya, mau gimana pun juga Anda, Anda mau seperti apa? Disangka cupu ternyata culu. Aduh, zaman dulu ini. Aduh. Makan soto Lamongan PSI, siap menghadapi stunting, makan gratis. Tis, Cak Sigit. Tuh. Aduh, mana lagi yang ngerujak-ngerujak ini? Terbukti menipu diri sendiri, cuma hafalan robot yang dijalankan dengan remote, otak kosong, ngomongnya sembarang. Samsul, kapan sadarnya kau lu Samsul? Pendukungnya guys, pendukungnya. Udah ya, kalian mau ngerujak silahkan aja di bawah komentar yang baik tapi ya. Tapi ya, menurutnya sih niat hati mau memuji-muji Gibran gitu ya. Ya tapi mau gimana? Kena rujak netizen, dirujak. Dah gitu aja gue pamit ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya gimana? Susah memang jadi pendukungnya ini. Susah jadi pendukung Gibran ini susah. Molesnya susah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, gue dapet endorsement lagi kali ini dari British Propolis. Ini namanya British Propolis, itu karena lebahnya dari Inggris. Ini perusahaan lokal juga. Dan ini sebetulnya kita bantu teman kita yang namanya Mang Asep tuh. Nah mudah-mudahan kalian bisa beli ya. Ini propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nih Kemenkes lagi rame-rame masalah apa ya? Pneumonia apa-apa. Imunitas, obatnya ini. Bukan dimicin-micin aja. Nih, cara pakainya sebetulnya ini dipakai dicampur di air hangat. Karena gue langsung aja ya kan. Nah ini, seret. 5 tetes buat gue. Nih, langsung masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi-infeksi dari luar. Jangan lupa British Propolis. Nih nomornya.